sih? Kemana sih Bu hari ini Bu? Ketemu ini orang di mana tuh? Di Kalibata Square. Ngapain ke Kalibata? Acaranya. Nyari jajanan. Acaranya Pegadaian. Lagi ada bazar di sana. Jadi muda penyanyi ada tuh Iis Dahlia. Oh, ini lagi cosplay Bu jadi Iis Dahlia ya? Jadi Iis Dahlia nyanyi lagu religi. Oh, religi. Nyanyi... Religi yang pernah terkenal itu bukan? Enggak dong. Oh, bukan. Trauma gue nyanyi lagu itu, saya enggak dapat ini juga royalti dari Opik. Gue mah pengen minta royalti deh, Pik. Kayaknya bertahun-tahun loh. Setiap Ramadan berkumandang. Malu gue. Gitu. Abis dari Pegadaian mau kemana lagi, Ma? Mau ada undangan Ratu Pondok Indah ya. Oh. Inul Daratista itu mau ngundang kita-kita buka puasa sama orang MNC, ya kan? Oh, begitu. Jadi ya, sudah kita dari sana langsung lari ke situ, ya kan? Oke, okay, baik. Mau turun gak? Awas. Kan gue matanya masih apa? Gelap deh. Mbak, apa kabar? Masya Allah, tabarakallah. Sayang banget Mama Is gak dengerin ya ceramahnya ya. Tadi udah diumumin belum siapa yang menang? Ayo sekarang dalam hati pada berdoa, mudah-mudahan saya yang menang, mudah-mudahan saya yang menang gitu. Ya, masih pada puasa? Tuh yang di sebelah kayaknya udah siap-siap bukaan tuh. Pak, udah dari jam sekarang aja pesennya. Ya Allah, masih lama kali bukanya. Dalam nyenyong. Ya emang gue mau ceramah, say. Gak ada dai ini. Kita nyanyi sama-sama ya. Nyanyi lagu apa coba? Gue trauma, say, nyanyi lagu itu. Sumpah deh. Di saat ku menatap langit, kenapa lu natap langit? Oke, nyanyi karena ini lagi bulan puasa, kita nyanyi lagu tentang puasa dulu ya. Oke. Tepuk tangan dulu buat Om Atra yang udah ngiringin Mama Iis nyanyi. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar? Cinta sejatimu, yakinkan hatimu, akulah takdir yang engkau nantikan. Cinta hanya dengan satu kata. Apa aja? Air putih aja boleh nggak traktir? Gak boleh. Bisa-bisa aja dia. Aduh, tuh kan nenek-nenek mana di panggungnya itu pisan ya. Suara hati mana sih?
Coba sih ada yang bisa nyanyi lagu suara hati enggak? Rasa, rasa yang begitu dalam padamu, tapi itu semua hayalan. Akankah jadi kenyataan? Semua yuk. Sampai mentang-mentang udah jam 5 gitu, kayak perut kayak gak ada daya, heran deh. Ku ingin engkau tahu, ku ingin kau tahu. Bisa. Cucunya yang mana, Nek? Ade, tadi udah bisa mewarnai? Udah? Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Bentar, terap. Pak, sini deh. Bapak. Sini, Bapak kayaknya nih guru TK apa-apa sih? Izin dulu sama Ayang Beb. Izin sama Ayang Beb katanya. Oh, izin sama Ayang Beb. Keluarga banget ya. Senangnya hari keluarga, kalau keluarga gue mah ya, maknya di sini, bapaknya di mana, anak yang satu di mana, anak yang satu di mana. Waalaikumsalam. Sini Pak Mike, Pak. Dari tadi kayaknya Bapak ceria banget ya. Ini kalau punya suami kayak gini, Bu. Aduh, udah enggak ada duanya, Bu. Ini support system banget ya dari tadi. Gitu doang. Terus tuh Pak, Bapak bisa nyanyi gak? Bisa nyanyi lagu ini gak? Saya gak bisa nyanyi, Tes. Bisanya apa? Bisanya ceramah sama doa. Kita acara penutupan aja, Pak ya. Aneh. Pas doa aja ya, Pak Isa. Astagfirullahaladzim. Salam wajah gue. Gue pikir ini ono kucrut ya, makanya Pak Ustadz juga emang manusia ya Pak. Jadi happy terus ya Pak. Happy apalagi ngeliat Teh Isda, Masya Allah. Biasa ngeliat di TV, aslinya lebih cantik, Masya Allah. Si Bapak bisa aja peres kayak ibu-ibu. Masya Allah, heran deh. Udah Bapak-Bapak aja ketularan emaknya kayaknya ini. Masya Allah. Hah? Bapak punya anak berapa Pak? Punya anak 3. 3? Istri baru 1. Itu. Emang ada niat? Enggak. Kenapa bilang baru? Anaknya yang satu umur ini kecil-kecil banget, Pak. Yang satu tadi ngikut nomor 1 ceramah ya, promo. Oh, Masya Allah. Oh, anaknya udah jadi dai juga. Tadi ngikut lomba nomor 1. Oh, Masya Allah, iya. Hebat. Terus yang nomor 2 ini. Ini apa ini? Aktif banget ya, Bapak ya. Bapak produktif banget sama ibu ya. Setuju. Ini orang kucurut, setuju itu apa? Setahun niji. Astagfirullahaladzim. Ya gak apa-apa, itu rezeki ya Pak. Tapi jangan kayak ikut ini dulu. Banyak anak, banyak rezeki. Kayaknya kalau sekarang mah banyak anak, banyak biaya. Ya kan? Ya. Pertama sesi mewarnai hari ini bersama Pegadaian. Juaranya adalah... Nah gitu dong dari tadi, Teh. Ini ayah musik. Cynthia Rahma. Pimpinan Pegadaian Kanwil 9 Jakarta untuk dapat naik ke atas panggung memberikan hadiah kepada para pemenang. Ayo di mana?
Ya, saya nyamper juga di rumah bunda. Kita makan. Akhirnya kita makan. Mau makan apa, Ma? Mau makan apa, Mbak? Yang enak lah, Kak. Oh ini nih enak nih nasi liwet. Ini harus sih. Permasalahan. Wah, langsung nasi. Langsung nasi ya. Langsung nasi. Ya. Udah nasi aja, Bu. Kita langsung nasi aja deh ya. Nasi karena ini yang enggak. Ini orang. Wah, kayaknya menggoda semua ini. Lagi. Mantep. Ini nasi pedak nih, pedak. Ibu. Emberan, Bu. Udah cantik deh. Mam, ya, aku langsung makannya. Jangan. Ini deh, enggak usah sok gitu ya. Enggak usah sok mungil-mungilan deh. Gimana ya? Wow. Enggak pakai mah. Pete enggak ya? Aku pakai pete. Emang iya, Bu. Makan pete deh, gue juga deh, gue temenin gue. Kalau makan pete, jangan tanggung-tanggung jus. Berapa, Mak? Ini ngambilnya banyak banget petenya. Oh, ini cabenya nih, Bu. Petenya dua ya? Dua. Kalau nah, ini gini, tuh. Pedas, tahu, kerupuk. Nah, udah cukup. Petenya nggak disebut. Ember. Padahal gue belum bercengkrama sama bapaknya. Padahal gue belum. Di WWI kumpul semua di sini nih. Oh, bukan lagi. Ada WWI. WWI kayaknya lagi parkir ini deh, parkir bukber. Dimanapun ada. Wah, oh, ada Uli. Wah, balas banget deh gua. Makan loh. Kan loh, ada anget-anget apa? Anget-anget tai ayam. Si Bella. Anget-anget. Kita makannya di mana nih? Seramana. Kami keluarga besar MNC TV mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.
Yalah, 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 yalah. Yun, 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 kabur, bun. Makan, kirain dokter Demang ini. Gak, kita pulang yuk, capek kayaknya nih. Gue udah males nih sama orang-orang di dalam nih. Kenapa sih emangnya? Ada capung, ada anak-anak di rumah. Gaya yuk. Iya, sama-sama. Ada anak-anak yang selamat lebaran ya. Sama-sama. Enggak, emang kafe gak mau nginep di sini? Mama anak itu mau minta teh air. Mama foto. Lah dipanggil. Beneran dikasih tuh. Emang ini todong deh. Ditagi katanya. Iya, belum ngasih teh. Ya, mamanya itu dia merintis merintis kemerdekaan anaknya. Kayaknya dia yang lebih banyak kerjaan. Ya Allah, amin. Tapi kan mama di deposit box mama, dolar semua. Makasih ya, Pak. Amin. Dadah.